Dipicu kelangkaan solar, ratusan nelayan di Pantura, Subang, Jawa Barat berunjuk rasa. Mereka membakar ban dan melempar drum kosong di depan tempat pembelian BBM khusus nelayan. Seratusan nelayan menggelar unjuk rasa di depan kantor Solar Packet Dealer Nelayan atau SPDN di daerah Pantura, Belanakan, Subang. Para nelayan berorasi sambil membakar ban bekas dan melempar drum kosong. Inilah wujud kekecewaan mereka akibat kelangkaan solar yang membuat nelayan tak bisa melaut mencari ikan. Bakar! Perintah kota atau perintah provinsi, tolong SPDN Belanakan. Kota jangan sampai dikurangin, kalau bisa ditambah, Pak. Coba pikirkanlah yang kecil, Pak. Bayangin satu minggu keluarga kami, Pak. Kekurangan ekonomi, coba SPDN Belanakan Kota ditambah, Pak. Sementara itu, Koperasi Unit Desa atau KUD Belanakan yang menaungi nelayan tak bisa menahan marah massa yang berdemo. Apalagi belakangan ada pengurangan BBM bersubsidi yang dampaknya jelas dirasakan para nelayan. Pasokannya dalam satu bulan itu 364 KL. Nah, itu pun masih kekurangan. Tetapi ketika ada rencana, ada aturan pengurangan BBM bersubsidi, kita sudah kurang, malah dikurangi lagi menjadi 174 KL. Dan per tanggal 18 Oktober itu sudah habis. Sehingga dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 31 nanti, ini tidak ada pengiriman lagi. Nelayan berharap ada solusi dari pemerintah daerah maupun pusat terkait dengan kelangkaan solar ini. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat.